Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 45 ya. Soal nomor 45 di sini yang tergolong dalam distribusi Linux adalah yang termasuk ke dalam ini sebenarnya ada di modul ya. Jadi yang termasuk dalam distribusi Linux itu ada Debian, ada Mantiva, ada Ubuntu dan Fedora. Jawaban yang tepat adalah yang E. Kemudian kita masuk ke soal nomor 46. 46 mampu menjalankan beberapa proses atau beberapa program dalam satu waktu. Menjalankan beberapa program dalam satu waktu merupakan pengertian dari multitasking. Jawabannya adalah yang C. Kemudian kita masuk ke soal nomor 47. 47 pada sistem operasi Windows XP, sistem file sudah menggunakan. Jadi kalau untuk di operasi Windows XP itu sistem filenya sudah menggunakan NTFS. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya kita masuk ke soal 48. 48 di sini berikut bukan merupakan header pada bahasa pemrograman C++. Jadi header itu kalau misalkan teman-teman membuat program C++ itu biasanya kayak gini. Jadi di awal-awal itu ada kayak gini ya, misalkan include iostream. Include di sini kurang dari iostream. Nah, biasanya kan kayak gitu kan. Nah, sebenarnya untuk headernya itu bisa banyak. Ya kan, header ini kan adalah library ya atau pustaka dari program C++. Nah, jadi sebenarnya ada banyak gitu headernya di dalam C++. Nah, di sini yang bukan itu adalah yang status ini. Nah, ini tuh ada, ini ada, iostream juga sering kita pakai, ini juga ada. Nah, ini tuh adalah kumpulan-kumpulan dari library-library yang akan mempermudah kita dalam membuat sebuah program.